Dok, kita lagi hari terakhir karantina, hari ke-12 lebih tepatnya. Jadi aku harus PCR dulu ke Nangku Health Center. Dan harus jalan. Tidak boleh naik kendaraan umum dan juga tidak boleh mampir. Ini masih jam 9. Jadi harusnya jam 9 dari sampai sana ya. Tapi aku telat. Masih setengah sih, jadi kurang, agak sedikit jauh gitu. Dan lumayan jauh loh sob, itu sekitar 40 menit kalau jalan kaki dari tempat karantina ku seperti itu ya. Jadi ya, kita lanjutkan lagi. Hari ini tuh harusnya hujan sob, jadi ya makanya jadi cuacanya agak sedikit naik gitu ya suhunya. Jadi ini 14 derajat kalau nggak salah tadi. Biasanya masih di bawah 10, tapi kalau sekarang udah di atas 10. Dan ya enak nggak enak sih, karena aku kan suka dingin gitu. Nah ini 13 derajat ternyata di 62. Dan ini harusnya ada dekat sob. Ya ini masih beberapa lagi dan sekarang lampu merah, jadi kita tunggu dulu ya. Ini suasana Korea jam 9 pagi. Hari ini itu hari Independence Day-nya Korea ya, tanggal 1 Maret. Nggak tahu independence-nya dari siapa, kayaknya sih dari penjajahan Jepang yang pertama kayak. Karena dulu kalau kemerdekaannya itu sama, hampir sama dengan Indonesia, tanggal 15 Agustus. Jadi kalau Independence Day ada ini bendera dipasang kayak gitu ya, mirip sama kalau kita 17 Agustus gitu ya. Di samping berisik, gak tahu ini kedengeran atau enggak ya, yang penting kita jalan aja lah ya. One. A few moments later. Kelewatan dong, artinya tadi belok ke kanan. Biasaan Patrick. Kalau saja aku tahu cara kerjanya. Izinkan aku melihatnya. Oh, kau tahu apa masalahnya? Apa? Kau pencet M untuk Mini, padahal seharusnya kau pencet W untuk Wumbo. Patrick, aku kira Wumbo bukan kata yang benar. Ayolah. One eternity later. Ya, kita udah selesai PCR. Dan ini sih enak sih, cuma ya tetap aja meler gitu sob ya. Dan ini teman-teman bisa lihat protokolnya tetap dijaga sama mereka, jadi jalan pun ada panduannya kayak gitu. Dan kita akan balik lagi, ayo kita
balik lagi ini nggak boleh mampir kemana-mana, jadi harus langsung balik ke tempat karantina dan menunggu hasilnya. Kalau misalnya negatif, besok jam 2 kita bisa aktivitas normal seperti itu. Ini kita lagi di sini sekarang, jadi tempat karantinanya itu jauh, ya lumayan kan, 2 kali olahraga hitung-hitung setelah lama nggak gerak. Nah, masih jauh. Nah, sampai sini. Dan ini masih jauh. Oke, kita lanjutkan lagi saja. Kita sudah dekat dengan rumah, tinggal jalan lurus ke sana. Dan ini masih pagi, jadi ya gak tutup kayak gitu. Tapi teman-teman, ini banyak tempat-tempat arcade kayak gitu ya, yang nanti coba kita buat vlog buat teman-teman kalau misalnya tertarik. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti ada request atau mau bahas apa, karena aku di sini bakal lama Korea, ya semoga lancar semua aja sih ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin request street foodnya atau mungkin arcade-nya atau apa, silakan tulis di kolom komentar. Dan sampai jumpa. Besok sudah bebas. Yes. Yay. Bye bye.